Pagi ini 7 Oktober pukul 6.29 waktu setempat, keluarga tahanan membunyikan sirine selama 2 menit di luar kediaman Perdana Menteri Israel Netanyahu di Yerusalem untuk memperingati genap 1 tahun anggota keluarga mereka ditahan oleh kelompok Hamas sejak penyerangan Hamas ke wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Tepat pada waktu yang sama 6.29 pagi tahun lalu di tanggal yang sama adalah momen dinyalakannya sirine di Israel yang memperingatkan warganya atas tindakan agresi Hamas. Protes ini dilakukan karena keluarga tahanan menganggap bahwa alih-alih melakukan operasi penyelamatan, Netanyahu justru terfokus pada invasi terhadap Lebanon.